Halo, sorry Kak. Dengan Kak siapa, maaf? Kalia. Kak siapa? Kalia. Halo. Kalia. Kalia, kita dagangnya apa aja nih Kak di sini, Kak? Ini doclang ya. Doclang ya. Iya. Doclang ini makanan khas Bogor ya. Iya. Kita buat buka doclang ini dari kapan, Kak? Dari sebelum. Udah lama. Wah, ya. Oke. Kita buka dari jam berapa sampai jam berapa sih, Kak? Dari jam 8 sampai habis maghrib. Jam 8 sampai habis maghrib, iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu isiannya apa aja sih, Kak, itu, Kak? Ini ada lontong, lontong, tahu, telur. Telur? Sama... Kentang ya, dia? Kentang. Oh, kentang, ya. Oke. Berarti nggak jauh beda kayak somai ya? Apa sih yang membedakan antara somai sama doclang, nih? Somai itu kan isinya... Ada somainya, ya? Iya. Kalau ini nggak, ya? Pakai lontong, deh, ya? Oke, iya. Seporsi kita jual berapa, Kak? 16.000. 16.000 seporsi ya. Wah, bukanya tiap hari kita, Kak, ya? Oke. Oh, ramenya weekend. Oh, ramenya weekend. Oke. Wah, itu bumbunya apa tuh, Kak? Bumbu kacang. Bumbu kacang ya? Iya. Oh, dia pedas atau enggak? Enggak. Nanti enggak, sambalnya ya? Ada lagi pedas. Oh, ada sambal lagi ya, beda ya. Wah. Wah, pakai bumbu ini ya, pakai daun bawang goreng. Oke, sip. Thank you ya, Kak. Makasih ya, Kak. Siapa? Mas Ali. Hah? Mas Ali. Oh, Mas Ali. Halo. Okay. Nah, ini pakai apa nih, Mas Ali? Ini ada pancar Cina. Hah? Ada biji salak. Biji salak. Ada gula merah. Gula merah. Santan. Santan. Sama lodernya, Pak. Oh, ini lodernya ya? Iya. Oke. Okay. Lodernya ini terbuat dari apa sih, Mas Ali? Daun suji, Pak. Daun suji? Iya. Oh, oke. Okay. Tepung beras nih, Pak. Oh, ya tepung beras ya? Iya, yang hijaunya ini daun suji. Daun suji ya? Daun suji ya? Iya. Oh, gitu. Iya. Wah, namanya es loder nih, khas Bogor, teman-teman nih. Wah, seporsi Pak Ali ini jualnya 13.000 nih. Wah, ini kayaknya seger banget nih. Nah, ini pakai pacar Cina ya? Iya, pacar Cinanya. Ih, mantap. Pacar Cina. Kasih onek siang. Ini pakai biji salak. Biji salak. Wah. Ini gula merah. Ini gula merahnya ya? Buka dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 8, Pak. Jam 8 tutupnya jam? Jam 5 tutup. Jam 5 ya. Wah, itu apa? Santan ya? Wah. Wow. Wah. Tatakannya lebih besar daripada mangkoknya. Nice. Oke, mantap. Terima kasih, Mas Ali. Oke, Kelilingers, kita tadi sudah keliling di Surya Kencana. Nah, saat ini kita cobain ada 3 makanan khas Bogor nih. Yang pertama ini adalah doclang ya. Doclang, kemudian yang kedua juga ada es loder ya. Nanti kita cobain juga es lodernya. Kemudian saya juga pesen es pala. Nah, ini jadi cukup menarik nih ya. Nah, tadi kita pesennya itu yang pertama itu doclang itu harganya 15.000, kemudian es lodernya 13.000-an, kemudian juga yang es palanya dia 10.000-an. Nah, sekarang kita cobain dulu doclangnya, teman-teman. Kita makan dulu ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Kita lanjut, teman-teman. Wah, tadi kita pesen doclang itu ngelihatnya itu kayaknya menarik banget ya. Nah, di sini ada kentang, kemudian ada tahu, ada potongan telurnya, kemudian juga ada daun, sorry,
ada bawang gorengnya, kemudian juga pakai kerupuk ya, dan pakai lontong dia sih yang paling pentingnya ya. Kita cobain teman-teman. Wah, nih, kita makan ya teman-teman. Jadi teman-teman rasanya itu mirip banget kayak siomay ya, cuman bedanya adalah kalau siomay kan dia pakai kayak bentukan siomay dari kentang gitu, tapi kalau ini enggak, dia itu pakai lontong, kemudian kentang tahu sama campurannya dan dikuahi bumbu kacangnya. Ini enak kok. Dan kalau di mulut itu dia lembut banget ya, makannya juga lembut banget nih. Ini lontongnya nih, kita cobain lontongnya. Enak. Bumbu kacangnya halus banget dan ini bawang gorengnya. Dia pakai kerupuk juga teman-teman. Di sini ini tempatnya rame, tapi ramenya tuh padat banget kalau weekend. Nah kita nyari nggak weekend sih ya, jadi biar lebih gampang ngeliat caranya. Jadi buat kalian yang mau cobain makanan khas Bogor, docang, ya itu bisa datang ke docangnya Pak Endang. Di sini enak banget. Oke, teman-teman, kita lanjut ke makanan berikutnya. Yuk. Oke, Kelilingers. Nah, yang kedua adalah ini adalah es loder yang memang dari khasnya Bogor. Tadi kita pesan di depan juga, harganya seporsi Rp13.000. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, es loder ini terbuat dari ada tepung berasnya, daun suji ya, warna hijau ini. Kemudian juga ada pacar Cina. Wah. Ini bukan orang, ini makanan. Nah, kemudian juga ada biji salaknya. Nah, ini biji salaknya teman-teman. Nah, terus pakai gula merah sama santan. Nah, jadi ini ciri khasnya. Kita mix dulu ya, ciri khasnya dari Kota Bogor nih. Jadi buat teman-teman pengen tahu tuh ya, makanan yang enak-enak di Bogor tuh salah satunya itu di sini. Nah, kita langsung icip-icip dulu teman-teman. Oh. Ya, kita makan. Yang tepung beras hijaunya ini lembut banget dan manisnya juga pas banget. Jadi cocoknya makannya tuh cuaca panas. Makan ini segar banget. Nah, ini ada biji salak ya. Cobain. Ini segar banget teman-teman. Ini top. Jadi selain docang, ada es loder. Ini gue rekomendasi banget ya. Kita langsung ke minuman terakhir khas Bogor. Yuk. Nah, Kelilingers, yang terakhir ini adalah minuman khas Bogor, namanya es pala. Nah, kalau kalian lihat nih ya, ini ada palanya ya, yang sudah diparut tipis, kemudian dimix dengan air manisnya ya, ini campur dengan es. Kita cobain ini, harganya seporsi tadi Rp10.000 segelas ini. Kita cobain. Ini segar banget.
manis, kemudian palanya juga bikin fresh banget nih. Kita cobain potongan palanya ya. Oke. Jadi dari Jostrang, es loader dan es pala ini gua recommended banget. Buat kalian yang lagi di Bogor atau mampir ke Kota Bogor, jangan lupa cobain ketiga menu yang gua rekomendasi tadi ya. Dari kita cukup sekian dulu. Salam keliling Indonesia yuk. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye bye.